Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas buku belajar tasrifan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang pembentukan fi'il. Dari fi'il maudhi menjadi mudhari, kemudian menjadi fi'il amr, dan menjadi fi'il nahi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tasrif fi'il berdasarkan pelaku. Jadi keempat fi'il itu, ya, yang tadi saya sebutkan, fi'il maudhi sampai fi'il amr itu nanti bisa kita tasrif lagi. Kita bisa ubah sesuai dengan pelakunya. Ya. Apa jenis kelamin pelakunya orang keberapa, orang ketiga, apakah orang kedua atau orang pertama. Terus kemudian pelakunya berjumlah 1, 2 atau lebih dari 2. Nah ini nanti ya pembahasannya ada di bab 5 yang insya Allah akan kita bahas. Ya. Tasrif ini berdasarkan pelaku. Fi'il maudhi, fi'il mudhari, fi'il amr dan fi'il nahi bisa diubah berdasarkan pelakunya. Bisa lihat di situ tabelnya. Untuk orang ketiga laki-laki, orang ketiga wanita, orang kedua laki-laki, orang kedua wanita, kemudian orang kesatu ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Kemudian orang ketiga, orang kedua, ya itu ada yang berjumlah 1, berjumlah 2, berjumlah lebih dari 2. Adapun orang yang satu, itu berjumlah 1 atau lebih dari 1. Nah, di sini, dalam buku belajar tasriman, nanti yang akan diberi, ya, contoh, tasrif intinya, ya, tasrif inti, diberikan seperti ini. Kemudian nanti, ya, akan diberikan fi'il yang masuk ke dalam setiap tasrif inti. Misalnya di sini diberi contoh, ya, fi'il yang berpola fa'ala, kemudian mudhari'nya yaf'ulu, amarnya uf'ul, fi'il nahiyya, la taf'ul. Maka tasrif ya berdasarkan pelaku untuk fi'il maudhi-nya itu, ya kita bacanya ke bawah ya, masing-masing fi'il, masing-masing kolom fi'ilnya. Misalnya untuk fi'il maudhi, cara membacanya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. فعلت فعلت ما فعلتم فعلت فعلت ما فعلتن فعلت فعلنا. Kemudian untuk yang mudhari'nya يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلن تفعل نفعل. Kemudian yang fi'il amrnya uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. Untuk fi'il nahinya la taf'ul la taf'ula la taf'ulu la taf'uli la taf'ula la taf'ulna. Catatan di sini tasrif fi'il berdasarkan pelaku ini biasanya saya istilahkan dengan tasrif vertikal, ya bacanya dari atas ke bawah. Kalau dalam kitab sharh pada umumnya tasrif ini disebut dengan tasrif lughawi. Istilahnya seperti itu. Nah sekarang, bagaimana cara kita mentasrif sebuah fi'il? Misalnya, ya, tasrif ini seperti ini. Nah sekarang kita coba mentasrif fi'il yang masuk ke dalam tasrif inti seperti ini. Nyatanya fi'il darosa. Ya darosa, ya drusu, udrus, latadrus. Cara mentasrifnya, ya kita tinggal masukkan lam fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ke dalam pola intinya. Sedangkan huruf tambahannya, ya, biarkan seperti itu. Dan harokatnya samakan dengan harokat tasrif intinya. Ya, contoh misalnya darosa ya. Darosa, darosa, darosu. Darosa, darosa, ta, darosna. Darosta, darostuma, darostum. Darosti, darostuma, darostunna. Darostu, darosna. Yadrusu yadrusani yadrusuna, tadrusu tadrusani yadrusna, tadrusu tadrusani tadrusuna,
tadrusina, tadrusani, tadrusna, adrusu, nadrusu, udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna, la tadrus, la tadrusa, la tadrusu, la tadrusi, la tadrusa, la tadrusna. Seperti itu. Nah, penerapannya dalam kalimat ini akan kita pelajari dalam ilmu nahwu. Ya, dalam ilmu nahwu. Dan pembahasan ini sangat penting kita pahami, ya, terutama bagi kita yang ingin belajar percakapan. Ya, karena dalam percakapan nanti pasti ya kita akan menggunakan fiil-fiil yang sudah ditafsir sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin berbicara kepada satu orang laki-laki di hadapan kita. Misalnya kita ingin bertanya kepada dia, apakah kamu telah belajar? Kamu. Ya, kita ajak bicara satu orang laki-laki. Maka nanti pertanyaannya, hal darosta? Hal darosta? Tapi kalau yang kita tanya perempuan misalnya, maka nanti hal darosti? Hal itu artinya apakah? Hal darosti? Apakah kamu telah belajar? Tapi kalau yang kita tanya misalnya dua orang, apakah kalian berdua telah belajar? Maka nanti kalimatnya hal darostuma. Ya. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau yang kita tanya banyak misalnya, kita punya murid. Ya, ada banyak murid. Terus kita ingin tanya kepada mereka, apakah kalian telah belajar? Maka nanti kalimatnya hal darostum. Tapi kalau murid kita perempuan, hal darostunna. Ya, seperti itu. Atau kita ingin memerintahkan misalnya anak kita untuk belajarlah. Kita perintah satu orang, laki-laki misalnya. Maka kalimatnya, udrus. Tapi kalau yang kita perintah dua orang, udrusa. Yang kita perintah lebih dari dua. Dan laki-laki, semua udrusu. Ya. Kalau yang kita perintah perempuan satu orang, udrusi. Nah, seperti itu. Atau kita, misalnya melarang kita, melarang dia jangan belajar. Ya, sekarang bukan waktunya belajar. Yang kita larang satu orang, laki-laki, lada terus. Yang kita larang misalnya satu orang perempuan, lada terusi. Nah ini ya contoh pentingnya kita memahami pembahasan ini ketika kita ingin bisa atau mahir dalam percakapan. Oleh karena itu ya hanya dipahami baik-baik dan insya Allah nanti ya di buku kedua kita akan berlatih mentafsir. Ya semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Belajar Tasriban. Dan sekarang kita akan bahas bab 6. Tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Ditinjau dari keberadaan pelakunya, fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama fi'il ma'lum, al-fi'lul ma'lum. Yang kedua fi'il majhul, al-fi'lul majhul. Penjelasannya, fi'il ma'lum adalah fi'il yang disebutkan atau diketahui pelakunya. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata kerja aktif. Yang biasa diterjemahkan dengan imbuhan me. Seperti qata'a 'aliyyun khubzan. Ali telah memotong roti. Qata'a memotong fi'il ma'lum. Yashrabu Zaidun labanan. Zaid sedang minum susu. Kemudian yang kedua fi'il majhul. Itu fi'il yang tidak disebutkan atau diketahui pelakunya. Yang tidak disebutkan atau tidak diketahui pelakunya. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata kerja pasif. Biasa diterjemahkan dengan imbuhan di. Misalnya qata'a khubzan. Roti telah dipotong. Yusrobu labanun. Susu sedang diminum. Ya. Ini. Misalnya, memukul. Itu kan ma'lum ya. Aktif. Dipukul. Majhulnya dipukul. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, bagaimana cara membuat fi'il majhul? Ya, pada asalnya fi'il itu ma'lum. Lalu bagaimana caranya? Ya, membuat fi'il ma'lum menjadi majhul. Kalau pada fi'il maudhi, caranya itu di kasrah huruf ya sebelum huruf terakhir dan di dhammah semua huruf sebelumnya ya sebelum huruf yang harokat ya diubah menjadi kasrah
jika huruf itu berharokat selain kasroh. Misalnya, kota'a. Sebelum akhirnya huruf ko, kita kasrohkan. Kemudian, sebelum huruf yang kasroh itu ditomahkan jika dia bukan sukun. Sehingga menjadi kuti'a. Akhraja menjadi ukhrija. Ya. Ta'allama menjadi tu'allima. Istaghfara menjadi ustughfira. Jadi di kasrah huruf sebelum akhir seperti istaghfara sebelum akhir itu huruf fa. Kita kasrahkan menjadi fi gitu ya. Nah, dan sebelum huruf fa itu huruf sebelumnya itu kita ubah harokatnya menjadi dhammah semua kecuali jika dia sukun. Seperti di sini ulai sukun, maka biarkan dia sukun. Menjadi ustughfira. Ini untuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, maka di dhammah huruf mudhara'ahnya, ya, huruf yang huruf tambahan yang terdapat di awal fi'il mudhari itu kita dhammah. Dan di fathah semua huruf sebelum huruf terakhir yang berharokat selain sukun. Ya. Huruf antara huruf terakhir dan huruf mudhara'ah itu harokatnya kita ubah menjadi dhammah, ya. Menjadi fathah. Kita ubah menjadi fathah. Kecuali jika dia sukun. Sekarang yang ta'u menjadi yang ta'u. Yukhriju menjadi yukhriju. Yata'allamu, yata'allamu. Yastaghfiru, yastaghfiru. Ya ini langkah-langkahnya. Tapi kalau anda pengen instannya, silakan di sini hafalkan. Ya. Wala fi'il ma'ruf dan majhul. Seperti misalnya fa'ala, fu'ila. Ya, fa'ala, fa'ila. Fa'ula itu fu'ila semua. Fa'alana, fa'ila, fa'ala, fa'ila, dan seterusnya. Ya. Cuma di sini ada beberapa yang khusus yang harus hafal seperti if'ala. Itu nanti majhulnya uf'ulla. Uf'ulla. Kemudian if'ala, uf'ulla. Ya. Jadi kalau ada yang khusus silakan ditandai. Ini secara umum, ya kaidahnya seperti yang sudah dijelaskan. Jadi tinggal atau di sini hafalkan, ya dikit-dikit, pelan-pelan hafalkan. Dan pembahasan ini nanti akan terpakai saat kita belajar ilmu nahwu pada pembahasan tentang naibul fa'il. Naibul fa'il. Setelah fi'il ma'lum itu nanti ada fa'il. Tapi kalau setelah fi'il majhul itu ada yang namanya naibul fa'il. Ya, pembahasannya ada dalam ilmu nahwu. Oleh karena itu, ya kalau kita ingin paham nahwu maka sorof juga harus paham. Seperti pembahasan ini. Kalau kita nanti masuk pembahasan tentang fa'il, naibul fa'il, sebelumnya hendaknya kita paham dulu apa itu fi'il ma'lum dan apa itu fi'il majhul. Ya demikian pembahasan kita ya kali ini. Dan setelah ini kita akan bahas bagian kedua dari buku 1 tentang seputar perubahan isim dan pembahasan lainnya. Ya nanti fi'il madhi itu selain bisa diubah menjadi berbagai macam bentuk fi'il, juga nanti bisa diubah menjadi berbagai macam bentuk isim. Ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul dan lain sebagainya. Ya, insya Allah nanti akan kita pelajari setelah ini. Ya, pada kali ini ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.